Studio 1 FTV Jember. Inilah program Gatekeeper News FTV Jember. Halo, assalamualaikum. Selamat sore pemirsa setia FTV Jember. Saya Ageng Widya akan mengawal program Gatekeeper. Gatekeeper adalah program penjaga gawang informasi terkini tentu yang terjadi di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Kita juga memberikan kesempatan bagi pemirsa di rumah yang ingin berbagi informasi bersama kami di sini. Silahkan melalui sambungan telepon di 0812-83-554-553. Baik, kita ke informasi pertama terlebih dahulu pemirsa mengenai Polsek Balung gelar pelatihan kilat jurnalistik. Kepolisian Sektor Balung Polres Jember menggelar kursus kilat jurnalistik audiovisual. Pesertanya terdiri dari seluruh anggota Polsek dan unsur ASN setempat. Dengan fasilitator dan tim pelatih dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Tapal Kuda, kegiatan ini bertujuan melatih skill anggota dalam menguasai teknik pengambilan gambar yang sesuai dengan kaidah jurnalistik yang benar. Tidak hanya seputar audiovisual atau basis gambar video, peserta juga meminta pembekalan teknik foto yang baik. Meski hanya berlangsung cepat dengan durasi 2 jam, kursus ini sangat efektif sebab peserta tidak hanya diberi materi teori, namun juga langsung melakukan simulasi dan praktik secara langsung. Sehingga diharapkan seluruh anggota Polsek nantinya mampu menerapkan skill tersebut dalam mengemban tugas sehari-hari. Dan untuk mengetahui seperti apa tujuan pelatihan yang digelar oleh Polsek Balung bersama Ikatan Jurnalis Televisi Korda Tapal Kuda mengenai pelatihan kilat jurnalistik, saya akan mencoba menghubungi Kapolsek Balung AKP Sunarto. Ya, kita masih mencoba menghubungi Kapolsek Balung AKP Sunarto untuk mengetahui seperti apa tujuan digelarnya pelatihan jurnalistik di Polsek Balung. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Ya, selamat sore Pak Narto. Oke, ya. Bisa dibantu. Iya, saat ini Gatekeeper tengah membahas Polsek Balung yang menggelar pelatihan kilat jurnalistik ini Pak Narto. Jadi tujuan diselenggarkannya pelatihan jurnalistik ini seperti apa Pak? Oke, memang benar tadi pagi saya kerjasama dengan Ketua IJDI melaksanakan latihan jurnalistik terhadap anggota saya di Polsek Balung. Tujuannya adalah biar anggota di saat mencari gambar baik berfoto maupun video di dalam desanya masing-masing, mendapatkan kualitas foto ataupun video yang bagus, bagus dalam arti mereka paham bagaimana cara pengambilan foto maupun video, akhirnya nanti foto dan video tersebut bisa bercerita sendiri tanpa panjang narasi, demikian. Iya, berapa lama tadi Pak Narto pelatihan kilat ini Pak? Untuk season hari ini kami latihan kurang lebih 2 jam, kebetulan saya juga mengikuti langsung di dalamnya. Nanti akan kita jadwalkan ulang untuk penambahan materi yang selanjutnya. Iya, masih bersama Ikatan Jurnalis Televisi Korda Tapal Kuda seperti itu Pak? Betul, tapi nanti apabila ada rekomendasi lain nanti bisa kita undang juga para narasumber yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Iya. Tadi pelatihan jurnalistik ini siapa saja Pak Narto yang ikut serta? Diulangi Mbak, gimana? Iya, yang tadi pada pelatihan jurnalistik pagi tadi siapa saja Pak yang ikut serta? Seluruh anggota Polsek Balung kurang lebih 20 orang. Ya, di hari pertama pelatihan ini Pak, seperti apa Pak pengalamannya Pak Narto sendiri maupun anggota tadi? Gimana Pak? Ya, di hari pertama pelatihan jurnalistik, Pak Narto ada pengalaman apa nih Pak yang sudah didapatkan Pak? Ya,
kami jadi paham dan mengerti bagaimana cara mengambil angle foto maupun video di suatu tempat. Bagaimana menghindari backlight dan sebagainya. Baik, jadi saat ini untuk teknik-teknik pengambilan video maupun foto saat ini sudah sedikit banyak sudah dipahami oleh anggota di Polsek Balung seperti itu Pak Narto ya? Betul, jadi sedikit banyak anggota saya sudah memahami cara-cara pengambilan foto maupun video yang nantinya bisa menghasilkan kualitas yang sangat baik dan masyarakat bisa mengerti ataupun bisa paham dengan pengambilan foto maupun video yang dilakukan oleh anggota kami. Ya, baik, terima kasih atas informasinya. Kapolsek Balung AKP Sunarto, sukses selalu Pak Narto. Terima kasih Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.